Oke, sudah ada Melisa di sini ya. Melisa ini beberapa waktu yang lalu menjadi pembicaraan nih, viral di media sosial ya. Bagaimana menanggapi masyarakat? Awalnya sih kaget. Kaget ya? Iya, yang pertama kali memposting siapa? Gak tahu sampai sekarang siapa. Oh gak tahu siapa? Iya. Oh. Saya pas pulang kantor, kan saya punya saudara kembar. Hmm. Dia telpon, kok kamu sekarang ada di berita sih gitu. Hmm. Pas aku cek iya benar. Kaget ada. Ya? Kaget iya, gimana? Kagetnya gimana waktu itu? Oh gitu. Ayam. Coba. Kagetnya gimana? Kaget sampai ngakak gitu. Oh. Kagetnya gimana coba? Ke belakang gitu. Mata genitnya mana? Mata genitnya? Paling bisa. Kan lama kayak begitu. Mata genitnya. Kalau ngeliat Melisa kayaknya teduh gitu. Iya. Ada lesung pipit kecil gitu. Iya. Di mana? Di pipi. Kalau ngeliat. Kalau Miing di sini. Hei, itu bukan lesung pipit. Apa? Ketabrak bemo. Oh, dekok. Jadi Melisa punya saudara kembar. Iya, punya. Yang mengupload juga bukan dia. Bukan dia. Dia yang kasih tahu pertama kali. Iya, dia yang kasih tahu pertama kali. Melisa sendiri berprofesi sebagai PNS. PNS. Iya. Bagaimana tanggapan di kantor? Kantor sih merespon baik selagi enggak mengganggu pekerjaan kantor. PNS di Pemda? Pemprov. Pemprov. Iya. Oh. Pemprov mana? Sulawesi Utara. Oh, mana? Sulawesi Utara. Utara. Oh, kembar ya? Iya, kembar. Perempuan juga? Iya. Kok enggak dibawa? Khawatirnya kalau Malaysia enggak mau kan bisa kembarnya barangkali. Di Manado. Iya. Manare mana? Manare. Bukan Manare, mana? Mi. Mana Mi? Manasor. PNS dijulukinnya berarti PNS cantik ya? Enggak juga sih. Kan ramenya begitu. Iya, ramenya begitu. Jadi sekarang udah banyak banget fansnya dong. Kalau kemana-mana dipanggil dong, PNS cantik. PNS ada sih beberapa. Ada beberapa. Iya. Tanggapan Pak Gubernur gimana? Pak Gubernur belum tahu sih. Belum tahu. Nanti saya kasih tahu. Kenal. Pak sama, Oli kan? Sama, iya, PNS juga waktu saya jadi PNS juga sama, terkenal. Iya. PNS jelek. Okay. Makanya dia berhenti. Kita lihat dulu nih ada artikel dan fotonya dari Melisa. Ini dia. Beda banget. Waduh. Back foto mah itu. Kamu juga iklan sampo? Enggak. Rambutnya panjang. Mantap. Unsu-unsu. Astaga. Oke, itu dia ya. Nah, ini untuk membuktikan apakah benar ini Melisa atau bukan, bisa nggak post kayak tadi tuh? Aduh, itu yang matanya semerem gitu. Kamu kan lagi selfie tuh ya? Lagi selfie ya? Hah? Lagi selfie kan waktu foto iya. Sendiri toh? Iya. Nah, coba. Coba. Selfie beneran nih? Maksudnya dia sekalian nomor teleponnya ditaruh. Aduh. Enggak, itu kan dia selfie begini. Coba supaya kamu mempraktekannya lebih ke ini kita, kan ada kita. Oh, maksudnya saya? Dia. Oh, bu. Apain lu? Oh, ke sini. Ya. Gitu dong. Oh, iya. Lagi dong. Iya. Beda banget coba. Ulang. Aduh, coba. Tadi kan selfie. Nih sekarang sukanya sini. Sukanya sih. Langsung jadi Indri. Wih. Waduh, langsung di-save. Kenapa jadi bolot? Dan gara-gara ini ternyata sekarang Instagram kamu katanya follower sudah mencapai 21.000. 47.000. Berapa? 47.000 sekarang. Berapa sorry? 47.000. 47.000, udah nambah lagi 47.000. Luar biasa. Tapi banyak nih yang nanya nih ke ini talk show nih. Melisa sendiri sebetulnya udah punya cemewe belum? Cemomo apa cememew? Pacar. Jadi gak enak. Udah punya suami. Akhirnya dibuka juga sih. Melisa bawa supir juga ke sini. Udah punya suami malah. Iya. Oh. Minta maaf, Din. Apa komentar suami? Tadi 47.000 followernya. Begitu bilang punya suami tinggal 15.000. Komentar suaminya? Komentar suami gak ada apa-apa sih, biasa santai aja. Santai aja, padahal sebenarnya kamu gak tahu kan, suami kamu juga begitu loh. Kan gak di-upload aja. Kan gak di-upload. Gimana Andri, gimana? Gitu.